Ketua Umum Dewan Masjid Haji Muhammad Yusuf Kala berharap program Masjid Peduli Lingkungan atau Eko Masjid memberi dampak positif bagi pelestarian lingkungan yang menghadapi krisis. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala saat meluncurkan program Eko Masjid di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Sabtu 11 November 2017. Yusuf Kala mengatakan program Masjid Ramah Lingkungan atau Eko Masjid diharapkan dapat menjadikan masjid yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya untuk penghidupan berkelanjutan kita semua. Kelangkaan sumber daya air dan energi merupakan ancaman eksistensi kehidupan masa depan manusia. Karena itu, konservasi dan pelestarian sumber daya sebagai penunjang hidup harus menjadi prioritas. Dengan merubah perilaku ramah lingkungan yang direalisasikan dalam tindakan nyata. Penanganan krisis lingkungan yang bermuara pada krisis moral perlu ditangani dengan pendekatan moral. Di samping yang penting ekonomi masyarakat sekitar, kita sudah bersama dengan Bank Syariah. Di sini ada Ketua OJK Pak Bimo, tentu nanti akan mendukung bagaimana kerjasama masjid dengan Bank Syariah sehingga masyarakat yang ingin kerjasama dengan bank dapat dan tidak diatur masjid. Itu kita sudah lakukan 5 tahun lalu, walaupun itu bersifatnya masjid. Diketahui bahwa program Eko Masjid ini merupakan program dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Eko Masjid adalah program pengelolaan masjid yang berkelanjutan melalui aktivitas memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dakwah lisan dan aksi nyata secara terukur sebagai perwujudan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dari Jakarta, Syuhada Ismail melaporkan untuk TV MUI.